Hai guys, apa khabar semua? Okey, tengok ni jalan kat KL jam teruk. Banyak jalan tempat-tempat yang dulu biasa jam dah kembali kepada asal jam. Banyak orang dah keluar. Problem PKP di Klang Valley banyak yang dah buka. Dah buka dah pun malam tadi. So banyak orang dah start kerja, banyak orang keluar. So penanda aras dia tengok dekat atas jalan dah. Banyak kereta berbanya. Memang banyak orang dah keluar lah. So ini fenomena yang terkejut lah. Sebelum PKP, masa PKP tu tak adalah sebanyak ni. Banyak tempat jalan kucing tadi jam teruk tu. Banyak jalan-jalan utama di ibu kota memang dah start jam lah. Kereta dah banyak atas jalan ni. Sekarang ni waktu peak hour lah, pukul 6.45 macam tu. So memang jalan agak jam lah. Jam turun, jam banyak kereta. Kalau dah kan masa PKP, lengang je jalan, relax je. Sekarang bermakna bila banyak orang keluar, so bermakna job Grab pun akan banyak lah. Sebab orang ada banyak urusan lain kan. So ada pro and contra dia. So bila lengang, booking Grab kurang dan, ada banyak yang Grab Express, Grab Food, Grab Mart. Sebab orang tak keluar kan. Tapi bila orang dah start keluar, dah buka roadblock antara negeri macam Selangor, KL, Selangor, Putrajaya dah buka, mana orang dah start kerja. So memang akan ketara lah perubahannya. So jalan-jalan akan kembali sesak dan bisnes-bisnes akan kembali beroperasi. Tapi jangan lupa patuhi SOP guys. Patuhi SOP. So Abang Graham ni dekat Best Raya, Jalan Sungai Besi, Highway Sungai Besi apa, Sungai Besi KL ni. So ada job pick up offline ni di Sungai Besi Expressway. Kalau tengok belah sana pun dah step jam lah. Memang nampak ketara lah. Perubahan yang ketara guys. Jalan-jalan di Klang Valley sudah kembali bersesak-sesak, berwarna-warni dengan kesesakan. Itulah dia guys. Tapi apa boleh buat, masing-masing menunggu saat-saat begini. Hari pertama roadblock di Kuala Lumpur telah dibuka. Inilah keadaannya guys. Jam, ini biasa jam. Tempat ni biasalah. Ini dekat Auto City Sungai Besi, antara The Golden Horses. Sini memang jam lah guys. Biasalah. Tapi memang ketara lah. Sebab Abang Grab Kayuh Grab daripada awal pagi tadi, memang nampak ketara lah perubahannya. Jalan jam, jalan utama banyak jam lah. Bila roadblock PKP dah buka dan orang dah boleh rentas antara Selangor, KL, KL, Selangor, KL, Putrajaya kan. So memang pertambahan kereta tu akan ketara lah. Kalau korang saksikan korang saksikan video-video Abang Grab sebelum-sebelum ni, memang jalan agak lengang sikit lah Berbanding hari ini guys. Pertambahan kereta yang ketara, jalan jam teruk. Banyak jalan-jalan utama jam teruk guys. Ini adalah jalan Lebuh Raya Bukit Jalil. Korang boleh tengok lah, kereta pun banyak. Mungkin waktu ni waktu orang balik kerja, memang akan ketara lah.
abang Grab MD My Destination ke BK8 pun tak ada job masuk. Pisang. Okay guys, itu di Lebuh Raya Bukit Jalil. Lebuh Raya Bukit Jalil. Itulah keadaannya. Kereta tu nampak banyak. Suasana yang penuh keindahan disinari oleh sang mentari yang nak terbenam. Nampak tu. Mentari di ufuk timur guys. Bersinar-sinar bersilau mata abang Grab. Cantik lah view di waktu petang. Kuala Lumpur di papan tanda, ku lihat wajahmu. Hei, batuk pula makan coklat tadi. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Abang Grab guys. Silau. Kinlala. Sudah sampai Kinlala. Abang Grab ada job offline dekat sini sebenarnya. Angkat customer, regular customer.
Bye ya. Ai sudah mau sampai oh. Sudah mau sampai oh. You sudah siaga, Aku WhatsApp regular customer. Grab lah pick up. Nombor okay. 32 sama. Nomor? 32. Itu renovation ni. Ini pick up sudah mau sampai. Inilah guys kerja Abang Grab. Kerja atas jalan. Orang cakap kerja tak ada masa depan lah apalah. Lantang korang lah. Janji masuk sudah. Janji target capai sudah. Aku sudah sampai. Mau call ini customer. Mana ini orang Tara lagi siap kah? Tara siap lagi oh. Tara siap lagi, dah sampai dah. Pun Tara siap lagi. Ayah. Macam mana, bhai? Sini ada net sikit problem lah. Sudah siap lah sekejap. Sudah siap betul kah? Berapa lama mau tunggu? 5 menit saja lah dia kasih pulang saja. 5 itu kasih saya buat sembahyang. Ini berapa orang pergi? Satu orang? Satu orang lah. Dua orang sini tidur hotel. Berapa orang? Sini ada dua orang ke satu orang? Tiga orang lah. Tiga? Cuma tiga orang. Satu orang naik lah. Oh, balik. Yo, satu orang balik. Siapa balik? Hamidun. Hamidun balik? Hmm. Okey. Suruh dia cepat sikit lah. Tunggu kejap. Tengok ah. Kita tengok cerita panjang tayar. Kita tayar ni lah. Sekarang ni, saya duduk Putrajaya. Betul? Okey, kita mau pergi itu. Amber Court kan? Okey, kita pergi Amber Court. Ini Amber Court. Okey, kejap ah. Sekarang saya daripada mana? Putrajaya. Ambil Putrajaya. Kita ambil simple saja. Sebab jauh mah. Kita pergi alamak. Tambah lagi. Amber Court mau balik itu? Maluri kan? CIMB Maluri. You tengok ini ya. 143 km tau. Betul? Betul lah. Saya daripada Putrajaya. Mau pergi tu Amber Court. Amber Court turun lagi pula Maluri. 143 km. So macam mana? Berapa you mau bayar? Ah, nanti you kasih confirm. Berapa kuat agak mas? 19 mas. Dia kasih bagi 20, nanti balance saya bayar lagi. Ini?
Di balik sana, nanti dia bagi 20. Orang saya 5 taka lagbe, amar kache 10 taka nai. 15 taka dewar kotha. Oke, tapala tapaya bagi. Oh, nanti ya bagilah. Iskeli saya bagi ya. Nanti ya bagi. Macam mana, Pak? Oke. Tadi macam mana you datang? Itu bos anda? Sini datang. Miri. Ha? Miri. Ha. Pakai Grab mah. Pakai Grab. Sudah siap sini? Belum. Belum siap lagi kah? Wah, banyak lama lah itu macam. Tiga orang tak boleh duduk hotel sana. Betul lah. Tak tahu lah, mungkin lah. Sebab limit mah. Apa? Ada limitnya. Dua bilik, duduk tiga orang boleh ya? Dua bilik okey. Tapi kalau satu bilik, dua orang saja maksimum pun. Sebab kata selalunya ada dua saja. Saya tahu ma, ni masalah apa. Saya pun terkejut macam mana cakap ada tiga, rupanya you ada datang sini. Okay, thank you. Tidur hotel. Tidur hotel. 5 star. 5 star. Ya, saya pun tahu mah. Ha, apa sat? Mungkin cakap 3 orang tak boleh duduk. Ya lah, dia tak boleh lah. Satu bilik 3 orang tak boleh. Ya lah, memang tak boleh. Ha, pakai dua bilik. Ha. You. Dua bilik itu dia cakap apa macam mana? Kenapa you tak cakap sama dia duduk dua bilik? Tak, mungkin cakap tak boleh. Oh, so kena balik lah. Saya tak suka. Kenapa? Tak tahu. Kenapa you terasa suka sama dia? Banyak kali cakap keluar gaji, saya mau gaji you, lagi gaji. Lepas tu? Tak tahu apa. Di gaji sudah dapat? Ayuh, itu bos pun tak bagi lagi ya? Tak tahu, tahu cakap bos, cakap esok minggu depan tahan. Masa mana tahan? Sebelum lockdown tak ada bagi mah, sebelum lockdown dia gaji tak ada bagi. Susah lah macam tu. Kesas. Kita naik Max Highway.
Ilmu angkat barang itu genting. Saya cakap macam mana jauh mah. Saya bukan duduk genting. Saya mau datang sini, mau pergi sana, sana angkat barang, patah balik sini. Betul tak? Betul. Tu weh, mana boleh kira 100 mau angkat sana genting, gila kah? Tak boleh punya. Saya mau daripada Putrajaya. Putrajaya mau pergi ke Embakot, patah balik itu Maluri ya. Dekat 150 km. 150 km. Oh. Two way. Bukan satu. Saya cakap sama dia. Itu macam 200 bagilah. Okey lah kan? Ya. Kalau dulu 100 saya dekat Genting hantar KL, okey. Sekarang saya daripada Putrajaya mau angkat itu barang dekat sana Genting. Genting bawa turun itu Maluri. Sudah dua trip. Oh. Yalah, mana boleh you kira mau angkat 100, apa mau angkat? Saya pun tak mau angkat mah. You suruh mana orang pun tak boleh. Mesti rugi punya. Sebab naik itu Genting ah, banyak kos oh, kos tinggi oh. Itu tol saja RM6. Ya. Pergi balik saja dah RM12. Naik itu Genting kita minyak kuat oh. Sebab dia naik bukit. Dia bukan jalan rata. Jalan naik tak rata, naik tinggi kan. Tinggi. Minyak banyak kuat tau. Kalau dia sanggup bayar, okeylah. Saya okey saja. Saya cakap ke dia, you sanggup bayar, okey. Saya proses saja. Kalau dia tak sanggup bayar, apa boleh buat? Saya fikir itu pusat sana kan? Ha. Saya bagi 150 tanpa RM10 kawasan. Yalah. Ya tak? Ya, satu trip saja. Itu sebab Pucung jauh. Ha. Itu Pucung banyak jauh. Kalau normal selalu, pergi turun KL 100. Ha. Sekarang saya cakap dah, kita ambil cincai lah 200 lah. Saya pergi daripada ini Putrajaya. Naik tu Genting, Genting patah balik dia punya Maluri hantar barang kan. Dia kat kawan di sana tunggu. Saya cakap okey saja boleh. You sanggup bayar ataupun tak sanggup bayar sajalah. Saya cakap nanti kasih confirm. Saya cakap betul kan. Bukan mau tipu-tipu, tak mau tipu-tipu. Ya, kalau you untung dapat angkat you punya barang, I rugi pun tak guna, betul? Dia punya barang apa barang? Dia punya baju-baju. Saya terangkan. Saya terangkan mak itu di dalam simpan saja. Itu rice cooker, curry cooker, dapur, di mahal dia semua. Apa saya, yo beli mahal? Saya perlu gentingan. Ya lah. Sudah hilang. Sudah hilang ah? Sudah ada orang ambil. Lockdown saya perlu. Itu campur juga. Sekarang sudah tak ada? Tak ada. Sudah habis? Sudah habis. Iya. Lima barang saya beli 591. Sudah hilang. Itu kawan-kawan Bangla juga ambil lah. Tak, sudah lockdown kan? Ha. Iyalah sebab quarantine. Tak boleh fikir lah. Dulu tu kunci sana. Empat bulan nanti bos cakap satu kali pergi dua orang nombor kod sana. Itu saya pun kawan sudah pikirnya nombor tu. Tengok barang satu barang.
Satu barang utara. Habis utara tanya kawan. Dia punya kawan lah, bangla punya orang rumah kan. Ya. Utara tanya. Saya punya nasib. Ya lah. Inilah KL di malam hari. Baru pukul 7:30. 7:30 sekarang. Mau pergi makan kejap lah, lapar lah. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Abang Grabs. Thank you, bye bye.